Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita dalam pertemuan yang kiranya semoga Allah ridhoi selalu. Semoga Allah mudahkan untuk kita. Buat Anda yang saat ini mungkin mengalami, memiliki banyak masalah, yang saat ini dalam keadaan sedih, galau, merasa ditinggalkan, merasa dibuang, atau merasa diri Anda ditelantarkan. Wahai saudaraku, hal itu tidaklah engkau rasakan kecuali karena dirimu jauh dari Allah, karena kalaulah engkau dekat dengan Allah, kalaulah engkau selalu mencari ridhonya Allah, mencari wajahnya Allah, ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, niscaya kau tidak akan merasakan kesepian, kau tidak akan merasa ditinggalkan, kau tidak akan merasa kegalauan. Karena apa? Karena perasaan-perasaan seperti itu tak lain tak bukan karena hati kita yang jauh berpaling dari Allah, yang diri kita jauh dari mengingat bahwasanya kita akan kembali, bahwasanya kita akan pulang. Hal itu disebabkan karena kita sering mengabaikan surat-surat pesan-pesan cinta dari kekasih yang merindukan kepulangan kita. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, kali ini dalam acara kita di Nu'min Sa'ah, kembali kita mengajak sejenak kita berhenti, sejenak kita membuka hati untuk diisi, untuk memberikan nutrisi bagi jiwa kita, jiwa yang ada kalanya dalam keadaan gersang, jiwa yang ada kalanya dalam keadaan kritis. Sebagaimana kita tahu fisik kita ini, tubuh kita ini, ketika kita tidak berikan asupannya, tidak kita kasih makan, tidak kita kasih minum, maka apa yang terjadi? Tubuh kita akan merespon dengan respon yang tidak baik. Ada kalanya dia akan lemas. Ya, contoh kita ketika berpuasa. Coba lihat kondisi orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa, apalagi kalau sudah sampai di sore hari, di terik matahari yang panas seharian, dia akan lemas bawaannya. Ngomong pun ya kadarnya aja. Nggak terlalu kreak kalau dikatakan ya. Atau banyak beraktivitas tidak. Yaitu respon dari tubuh kita. Yang dia merasa ada sesuatu yang kurang dari suplemen atau juga tenaga yang dia miliki. Dan fatalnya ketika itu terus berlanjut, bisa jatuh kepada, bahkan bisa kematian. Bahkan bisa jatuh kepada kematian. Minimal penyakit-penyakit yang disebabkan karena selalu dalam keadaan kekurangan dari asupan makanannya. Itu fisik.
dan itu mungkin hanya sebatas untuk masalah dunia kita. Sedangkan kelaparan, kehausan, kegersangan di hati kita, di jiwa kita, sekenyang apapun perut yang kita miliki, semewah apapun kehidupan yang kita lalui, kita jalani, tapi ketika hati yang gersang, maka semua itu seolah-olah semu. Kebahagiaan, ya mungkin dia bisa tertawa, dia bisa tersenyum, dia bisa berhura-hura, berpoya-poya. Tapi setelah itu dia kembali bersedih, dia kembali galau, dia kembali dalam keadaan yang buruk. Dan itu semua disebabkan karena apa? Karena kegersangan di hatinya. Karena dia tidak memenuhi kebutuhan nutrisi hatinya, santapan rohani yang dibutuhkan oleh jiwa. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saat ini akan bercerita tentang pesan atau surat pesan cinta dari sang kekasih yang selalu merindukan kita. Ya, terlepas kita orang yang baik atau orang yang buruk, orang yang saleh atau orang yang toleh, orang yang selalu menjalani ketaatan kepada Allah atau malah selalu mengerjakan maksiat yang tiada hentinya, dari satu maksiat ke maksiat yang lainnya, jadwal yang dia miliki hanya berkutat dengan perkara-perkara memenuhi hawa nafsunya. Ya, itu dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi insyaallah kita akan jelaskan lanjut lagi tentang apa sih yang dimaksud dengan surat cinta dari sang kekasih tersebut setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali. Kita akan membahas di acara Nu'min Sa'ah kali ini tentang surat cinta dari sang kekasih yang telah merindukan kita. Apa itu surat cintanya? Kita akan bacakan sebuah artikel. Surat cinta yang dimaksud di sini, ini nanti saya teringat dengan kisahnya Nabi Musa dengan sahabatnya, temannya yang selalu berinteraksi dengannya, yaitu sang malaikat maut. Ya, insyaallah kita akan dibawakan kisah ini yang sebelumnya juga pernah kita bawakan sebetulnya, kisah dari Nabi Musa dan juga malaikat maut. Surat cintaku. Badan yang dulunya tegap besar, yang dulunya kuat, kini mulai gampang lelah, mulai terasa sakit-sakitan. Yang dulu mungkin dia bisa tahan begadang seharian, bisa bekerja bahkan tak kenal waktu. Dari matahari masih tenggelam, artinya belum terbit. Sampai tenggelam lagi tuh matahari, dia masih bekerja. Bahkan tidak sedikit, malamnya juga dia isi dengan bekerja. Tubuhnya masih sanggup. Ketika masuk umur 40, maka datang satu persatu dari kelemahan bagi tubuhnya. Giginya yang dulu sekuat baja, yang mungkin dia bisa menggigit bahkan batu es sekalipun, sekarang mulai merasakan ngilu, mulai memilih satu persatu makanan yang dia tidak mampu untuk memakannya. Dia merasakan ngilu dan mulai sakit di giginya. Dan satu persatu gigi tersebut pun tanggal dari mulutnya.
Kemudian surat lainnya, kakimu yang kiranya dulu tegar, berdiri, berjalan dengan perjalanan yang jauh, yang mungkin engkau ikut dalam acara napak tilas, mendaki gunung, atau perjalanan mengayuh sepeda dengan jarak yang cukup jauh, mampu dia lakukan. Sekarang, untuk berdiri hanya sedikit lebih lama, ketika sholat, dia sudah tidak sanggup. Gemetaran. Bahkan tak jarang harus dibantu dengan tongkat. Ya, itu adalah surat cintanya. Kemudian dulunya ketika bangun di pagi hari, dia merasakan tubuhnya segar. Dia merasakan kekuatan yang masih berlimpah karena dia telah beristirahat. Dia bisa berpikir dengan jernih apa saja yang mau dia lakukan. Memiliki banyak ambisi, memiliki banyak kemauan. Dan sekarang, bangun di pagi hari, dia harus merasakan ngilunya kaki ketika memijakkan kaki tersebut ke lantai. Dia harus berdiam sejenak untuk mengumpulkan kekuatan demi kekuatannya. Agar bisa memulai selangkah demi selangkah ke kamar mandi untuk bisa mengerjakan sholat subuhnya. Dan itu berat baginya. Kemudian rambut. Dulunya rambut itu masih memenuhi kepalanya. Berwarna hitam legam yang gemilang. Indah. Dan dia bisa tata semaunya. Sekarang rambut itu mulai berubah warnanya. Mulai berwarna cerah putih. Dan mulai mudah patah lalu berguguran rambut tersebut. Tanda surat cinta yang datang. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Surat-surat cinta tersebut adalah dari sang kekasih. Pemutus penghancur kelezatan dunia. Ya. Dia adalah surat-surat rindu dari lubang lahat yang menunggu untuk dipeluknya. Allahu Akbar. Surat-surat itu semakin bertambah hari demi hari. Ya, pesan peringatan itu terus berdatangan kepada kita. Kepadamu, wahai saudaraku. Satu persatu yang kiranya mengingatkan kita. Walaupun ada sebagian orang yang gak diberikan peringatan. Tiba-tiba saja sudah datang dia. Yang dia tidak bisa menolak walaupun hanya sedetik, dua detik, tidak. Ketika dia datang, mau tidak mau dia harus menyambutnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus berhadapan dengannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itulah surat-surat cinta dari sang kekasih yang merindukan kedatangan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini.
Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi telah kita bacakan surat cinta dari sang kekasih, pemutus kelezatan dunia. Ya. Ini sama persis kisah yang dikisahkan atau dalam riwayat mengkisahkan tentang Nabi Musa yang bahkan dia menampar keras malaikat maut. Yang pada asalnya malaikat maut itu adalah teman atau sering berinteraksi dengan Nabi Musa. Nah, suatu hari Nabi Musa berpesan kepada temannya ini, yaitu malaikat maut, karena dia tahu malaikat maut ini adalah malaikat pencabut nyawa. Dan akan datang masanya dia akan menjumpai Musa dan akan mengambil nyawanya. Walaupun dia berteman. Ya. Maka Nabi Musa karena mengetahui hal tersebut, dia berpesan. Dia katakan kepada malaikat maut, "Wahai temanku, kalau sudah dekat datang waktuku atau azalku, maka hendaknya kau kirimkan utusan-utusan untuk mengingatkanku supaya aku bisa mempersiapkan diriku." Ya, supaya aku bisa mempersiapkan diriku. Maka apa yang terjadi? Malaikat maut mengatakan, "Ya, insyaallah aku akan kirimkan utusan-utusan tersebut." Maka berlalulah waktu dan tibalah masa waktu di mana malaikat maut datang ingin mengambil nyawanya Nabi Musa. Nabi Musa lihat malaikat maut datang yang mengabarkan bahwasanya dia akan mengambil nyawanya, dia marah. Lalu menampar malaikat maut tersebut. Dia katakan, "Bukankah aku telah berpesan kepadamu? Kalau telah datang masaku untuk mati atau diambil nyawaku, maka hendaknya engkau memberikan, mengirimkan utusan-utusan yang mengingatkanku bahwasanya aku sudah dekat masanya, waktunya." Apa jawaban dari malaikat maut? "Wahai temanku, bukankah sudah ku kirimkan utusan-utusanku kepadamu?" Nabi Musa mengatakan, "Tidak, belum ada." Maka dikatakannya lagi, "Bukankah badanmu yang dulu tegap, kuat, sekarang sudah kurus dan lemah? Itu utusanku. Bukankah dulu rambutmu yang hitam, legam, cantik, sekarang sudah berubah menjadi putih? Itu adalah utusanku. Bukankah matamu yang dulu terang, kesehatanmu yang dulu sangat baik, sekarang sudah berkurang? Semua itu adalah utusan-utusanku untuk mengingatkanmu akan datang kematian kepadamu." Maka Nabi Musa pun terperanjat dan dia tersadar bahwasanya itu yang dimaksud dengan utusan-utusan kematian tersebut. Lalu malaikat maut menawarkan apa yang ditawarkan oleh Allah kepada Nabi Musa. "Wahai Musa, kalau kau mau, Allah akan panjangkan umurmu sebanyak genggamanmu atau jangkauan tanganmu yang kau letakkan di atas dombamu atau bakarah di situ." Dalam ayatnya artinya sebanyak bulu yang ada di situ, segitulah Allah akan panjangkan umurmu. Maka Nabi Musa mengatakan, "Setelah itu bagaimana?" "Setelah itu maka kematian akan datang kepadamu." Maka apa kata Nabi Musa, "Kalau begitu, kalaulah kematian itu pasti juga akan datang, lebih baik sekarang." Al-an. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah dari surat cinta tersebut? Pelajaran yang amat sangat berharga. Ya, kita katakan kematian suatu perkara yang amat sangat misterius. Tidak ada yang tahu kapan datangnya. Tapi dia punya tanda-tanda, khususnya tanda umum.
buat orang yang mungkin sudah masuk usianya di 40 tahun, sudah mulai masa-masa dia harus berhati-hati. Ya. Jangan sampai tanda-tanda ini, surat-surat ini kita abaikan. Yang terus kita ikuti apa? Bisikan-bisikan mengatakan bahwasanya umurmu masih lama, hidupmu masih panjang, nikmati sebaik mungkin, hidup hanya sekali. Maka gunakan untuk menikmati, memuaskan diri. Allah musta'an. Ya saudaraku, hidup memang cuma sekali. Tapi sekali yang hidup ini untuk mengumpulkan bekal. Karena kita akan hidup lagi. Dan di situ kita harus mempertanggungjawabkan hidup yang kita sekali tadi, yang menentukan kemana nanti kita hidup selanjutnya. Hidup yang sementara tadi itu menentukan kehidupan yang kita nanti kekal. Apakah kehidupan kekal kita berada menikmati indahnya surga, atau sebaliknya hidup yang kekal tersebut kita harus merasakan siksaan pedih api neraka. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sudah saatnya kita sadar. Sudah saatnya kita terbangun. Sudah saatnya kita membuka mata. Tidak cukupkah kematian yang hampir setiap harinya? Jenazah yang digotong keranda ke pemakaman yang ada di sekitar kita. Tidakkah cukup menjadi pelajaran untuk mengingatkan akan datang masa di mana kita yang akan diperlakukan seperti itu? Ya, akan datang masanya untuk saya ataupun Anda. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kiranya kita menjadi orang-orang yang sadar dan mengerti bahwasanya kita akan mati. Semoga Allah mudahkan kita mendapatkan husnul khotimah. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.